Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, kali ini Mbah punya power supply variable dengan kapasitas 2 ampere 15 volt. Bentuknya mini ya. Dengan resistor penguat MG2955. Ini transistor jengkol. Ya, power supply ini Mbak akan merubahnya menjadi power supply digital dengan menambahkan pol ampere meter. Ini bentuk dari alat pol ampere meter. Kita bisa lihat menggunakan IC besar dan konektor 3 kabel besar dan 2 kabel kecil. Cara pemasangannya tinggal dicolokkan saja. Untuk konfigurasinya Mbah nanti sharingnya. Ini adalah spesifikasi dari alat ini, 4,5 sampai 30 volt untuk power, 100 volt untuk voltage, dan ampernya 10 ampere maksimal ya. Oke, sebelum pemasangan Mbah akan coba dulu buka melihat konfigurasi yang ada di dalamnya. Sebelumnya Mbak akan cek dulu bahwa power supply ini masih berfungsi dengan normal. Mbak nyalakan. Mbak akan cari beban ya untuk di tes. Mbak akan colokan negatif ke negatif, positif ke positif. Mbak ambilkan sebuah lampu. Ini lampu bekas dari rem motor menggunakan ampere yang besar ya. Berjalan, voltmeter berjalan dan ampere pun berjalan, menandakan bahwa ini masih berguna. Nanti Mbak akan memasangnya di sini ya. Sekarang Mbak akan membuka power supply ini. Kita buka power supply-nya dan Mbah coba cek spesifikasi yang ada di dalamnya. Sebelumnya Mbah buka dulu potensiometer. Kita lihat apakah dia menggunakan IC dari regulatornya. Coba Mbak dekatkan. Ya, ini adalah sebuah regulator. Ini adalah output. Yang dua ini output probe. Power supply ini menggunakan regulator LM358N dengan elko besar 35 volt 2200 mikro dengan spesifikasi trafo 20 volt ya untuk yellow yellow dan 10 volt untuk blue blue. Ini menggunakan 20 volt. Dan untuk kabel yang tiga ini, dia tersambung ke transistor jengkol sebagai penguatnya. Kita lihat konfigurasi dari pol dan ampere meter ini. Yang warna hitam ini di jalur positif. Kita urutkan, dia masuk ke sini. Ini adalah ampere meter, keluaran ampere meter. Dia tersambung ke pol meter ya, di sini pol meter.
langsung dia tersambung ke probe positif. Dan untuk yang negatif, dia menuju voltmeter, langsung dia menuju probe negatif. Jadi yang positif adalah menyimpang dulu ya ke ampere meter. Dan untuk konfigurasi pol ampere meter itu berbeda ya dengan yang tadi. Untuk kabel 2 ini untuk menyuplai alat dari voltmeter, kabel 2 yang kecil dengan 4,5 sampai 30 volt. Untuk kabel merah itu tersambung ke power supply beban dan juga ke beban, langsung bisa sambung ke sini. Untuk kabel hitam ground, dia tersambung ke ground. Dan untuk kabel biru besar, dia tersambung ke beban. Bisa dilihat dari layar monitor, atau saya sudah membuat skemanya biar tidak ribet ya, biar anak cucu Mbah bisa memahami dalam merangkainya. Oke, Mbah akan cari untuk power supply atau PCC dari alat itu. Mbah akan cari tegangan yang di bawah 30 volt. Mungkin output dari trafo ini yang 20 volt, yang ada di elko 35 volt. Mbah akan cek dulu, takutnya dia melebihi 30 volt karena sudah ada di elko 35 volt. Biasanya itu akan naik ya. Jadi sebelum memasang, Mbah akan cek dulu tegangan untuk PCC dari pol ampere meter. Ya, Mbah akan nyalakan dulu. Ini adalah tegangan di input dari regulator ini, keluaran dari trafo ya, terukur 31 terbalik ya, ya positif 31 volt. Berarti tidak mungkin Mbah memasangnya langsung di sini karena spesifikasinya itu adalah maksimal 30 volt. Kalau dipasang bisa merusak alat ini. Jadi Mbah akan cari tegangan di bawah 31 volt karena tegangan itu hasil dari penyaringan dari elko ya. Biasanya Mbah akan cek di PCC sebuah IC tadi yang Mbah cek ya, 27,5 stabil di sini ya. Jadi ini Mbah akan gunakan untuk menyalakan pol ampere meter. Mbah sudah jumper atau sudah sambungkan karena kabelnya sangat pendek. Dan untuk ground, karena jalur ini satu jalur dan ground ini juga satu jalur, maka Mbah akan memilih salah satu dari kedua ground ini. Warna hitam adalah ground, ini juga ground. Jadi Mbah akan pilih yang kecil dan akan memutuskan yang besar. Jadi Mbah akan potong ground yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk PCC dari alat pol ampere meter
Mbak akan pasangkan di tegangan yang tadi ya, tegangan 27,5 volt, di tegangan pin VCC dari IC tersebut. Ground, Mbak pasangkan di ground. VCC-nya Mbak pasangkan di kaki VCC dari IC yang tadi ya. Mbak lupa lagi IC-nya berapa. Yang kabel biru di sini, kabel biru besar, langsung saja Mbak akan pasangkan langsung di ground dari probe, karena konfigurasinya sudah ada ya, jadi langsung saja di probe ground. Seperti ini. Tinggal satu lagi, kabel warna merah besar Mbak akan pasangkan di probe positif. Yang merah besar ini Mbak akan pasangkan di probe positif. Itu saja pemasangannya, sangat simpel sekali. Mungkin anak cucu Mbak bisa mengikuti tutorial seperti ini agar pengukurannya bisa lebih akurat ya, dengan menggunakan volt ampere meter digital. Ya, bisa dibilang teknisi zaman now ya, tidak jadul. Karena kalau analog itu sudah ketinggalan zaman. Dengan cara ini bisa termasuk ya teknisi zaman now. Ya, Mbah coba ya, menyala. Polnya menyala, ampelnya menyala. Coba Mbah putar. Ya, bergerak. Polnya bergerak. Mbah akan coba bungkus dulu untuk mengetes ampernya. Ini sudah dibungkus ya, sudah dipasang. Mbah coba di sini ya, cara pemasangannya. Namanya juga sederhana ya. Sebelumnya Mbak akan coba lem atau double tip busa supaya tidak bergerak ya. Hati-hati pemasangannya terbalik ya. Nanti power supply-nya harus dibalik ya. Oke, Mbak tempelkan harus sejajar biar kelihatan lebih beautiful ya. Oke, pemasangannya seperti ini ya, lumayan elegan ya. Dengan biaya 24.000 ya, kita bisa merubah power supply analog menjadi power supply digital. Oke, jarum voltmeter berjalan. Dan juga voltmeter digital pun berjalan. Sekarang Mbak akan tes untuk ampernya, apakah bisa berjalan dengan normal. Mbak akan carikan beban, beban lampu tadi, untuk melihat pergerakan dari ampernya. Mbak akan naikkan polnya. Ya, ampere bergerak 0,09 ampere, bergerak 0,1 ampere atau 100 mili ampere,
0,08 ampere ya, kerja dengan normal ya. Alhamdulillah perakitan dari pembuatan power supply analog menjadi power supply digital berjalan dengan mulus, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak cucu Mbah. Jadi tidak perlu membeli power supply digital yang harganya mahal, cukup ini saja ya. Ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.